Apa nih, ada musik-musik? Eh, serius ini guys? Oh iya loh, Titan Clockman upgrade guys. Gila bro. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming, di konten reaction episode rahasia 030 Skibby di Toilet Multiverse terbaru nih teman-teman ya. Oke guys, jadi banyak banget dari kalian yang minta gue untuk, "Bang, coba cek channelnya Bang Dom Studio, karena di video shortnya itu ada yang baru." Oke, jadi gue ada channelnya Bang Dom Studio nih teman-teman ya. Dan guys, akan langsung gue cek coba ya shortnya nih. Oh ini guys, maksud kalian ya, Skibby di Toilet Multiverse episode 030 Leak plus Bloopers. Oke, kata kalian guys, di episode ini itu ada kemunculan Titan Clockman terkuat yang udah di upgrade nih. Wah, bener atau enggak nih guys, kalian jangan hoax ya. Oke, tapi sebelum kita reaction bareng guys ya, pastikan kalian semua klik tombol like-nya, di share dan subscribe teman-teman. Let's go, bantuin gue tembusin 10.000 like di video ini teman-teman ya. Oke, thank you udah subscribe. Langsung saja guys. Tapi sebelum itu guys, kita akan nonton dulu dari Skibby Toilet Multiverse 029 part 2 ya, biar nyambung ceritanya teman-teman. Oke, let's go. Nah ini dia, gila, viewsnya udah 6,5 juta guys, luar biasa ini guys ya. Oke, langsung kita tonton. Wah, ini episode epic sih guys ya, ini luar biasa nih guys. Pertama kali gue lihat si Counter Titan benar-benar sekuat ini guys ya. Lu lihat guys, dia bisa apa ya, ngimbangin duo Titan teman-teman, bahkan bisa dibilang dia hampir gak lecet guys ya. Nih lu lihat nih guys, di sini nih lebih gila lagi nih guys, tar guys. Si Counter Titan berhasil untuk mematahkan palu terkuatnya dari Titan Cameraman upgrade ya guys ya. Lihat tuh body bahkan ditebas-tebas bisa ditahan guys. Nah, scan complete. Lihat guys, dia punya skill yang bisa meniru senjata-senjata dari para Titan guys. Kayaknya kalau senjatanya udah sama dia itu jadi lebih kuat 2 kali lipat teman-teman ya. Gak mempan guys, gila loh. Ditembak pakai peluru-peluru gitu gak mempan, bahkan tuh palunya dia sampai kaget ya, Titan Cameraman. Palu gue bisa sampai patah, gila. Ditusuk bagian core-nya, bahkan core-nya lebih keras guys ya. Gila gak lo? Halo, mau ngapain? Gila, ini keren banget guys. Ini jujur, ini keren banget ya guys ya. Si Bang Dom Studio bikin Counter Titan tuh keren banget guys. Set. Tapi di sini Titan TV Man kasih perlawanan juga guys ya. Perlahan-lahan ya, lihat guys. Senjatanya dimulai dipretelin satu-satu. Tapi guys ya, ya namanya udah Counter Titan ya, dia udah pasti nge-counter para Titan guys. Tapi ini oke lah, dia bisa, bahkan bisa motong tangannya si Counter Titan. Cuman guys, numbu lagi guys ya, curang ini guys. Gak terkalahkan ini ya. Tusuk. Tetep gak mempan guys. Kayaknya dia ngincer banget ya, dia ngincer banget si Titan TV Man upgrade guys. Mungkin karena dia lihat Titan TV Man upgrade paling kuat ya. Kena bogem tuh guys. Gila, itu telak sih guys, kena guys. Dan kalian harus lihat ini teman-teman, Titan TV Man upgrade pecah lagi guys ya. Dan gak dikasih ampun guys, langsung aja ditarik. Bener-bener gak dikasih bantu guys. Oke, siap-siap, langsung dia ganti tangannya jadi bor yang menyala guys. Langsung ditusuk ke core-nya si Titan TV Man upgrade guys. Gila. Itu udah kena sih guys ya, walaupun tadi diselamatin misalkan, itu udah kena sih, tetap harus diperbaiki sih guys. Oke teman-teman, jadi itu dia Skibby Toilet Multiverse 029 part 2 teman-teman ya. Jadi kalau gua berteori guys, atau gua nebak-nebak kemarin ya guys ya, menurut gua si Titan Clockman upgrade bakal muncul guys. Apakah benar-benar nih guys ya, teori yang gue tebak itu keluar nih guys ya, di leak terbaru ini. Oke, jadi gak usah pakai banyak bacot, langsung saja kita ke video short terbaru 030 Leak plus Bloopers, let's go. Nah ini dia teman-teman ya, tumben-tumben nih guys, Bang
Dom Studio ngeluarin kayak bloopers plus leak nih teman-temannya. Oke, sih ini keren juga teman-temannya. Like-nya udah 355.000 dengan 5,3 juta views. 17 jam yang lalu teman-teman. Wow, gila sih. Oke, jadi langsung saja kita tonton. Let's go. Apa nih, ada musik-musik? Eh, serius ini, guys? Oh iya loh, Titan Clockman upgrade, guys. Oh, gila, bro. Ini perubahannya cukup jauh nggak? Dikasih jari tengah ya. Dia punya kekuatan waktu ya, guys ya. Jadi dia bisa mempercepat, memperlambat waktu juga, guys. Dihajar kah? Mampus. Counter Titan di ampe-ampe matahari, guys ya. Tonjoknya ya. Katanya apa nih? Ya. Salah dia, salah kayaknya, guys. Apa katanya? Itu kenapa, guys? Kira-kira, guys. Coba kalian komentar di bawah ya, itu maksud bloopersnya itu apa, guys? Gue kurang ngerti, teman-teman. Mungkin yang ngerti boleh komen di bawah, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan nonton sekali lagi, guys. Jadi, guys ya, akhirnya si Titan Clockman ini benar-benar kembali. Tapi upgrade-annya kayaknya ini belum sempurna, guys ya. Belum 100%, teman-teman. Jadi kayaknya ini ntar pas keluar di official video yang lebar itu, guys ya, itu bakal beda sih sama yang ini sih. Gue yakin sih, guys. Karena ini kayak perubahannya cuma ditambahin senjata 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang sih, guys. Kayaknya nggak bakal seperti ini. Terlalu simple, teman-teman. Menurut gue akan dibikin lebih keker, lebih berotot, dan lebih tinggi sih, guys. Kalau kayak gini ya, Titan Clockman yang kayak zaman-zaman awal sama aja, guys. Nggak ada perbedaan ya. Tuh, langsung senyum, lihat, guys. Kalian perhatikan di sini ya. Mungkin kalau kalian nggak pause-pause ini, kalian nggak bisa lihat nih itu. Lihat mukanya si Titan TV Man Upgrade, teman-teman ya. Itu kayak dia lagi senyum, guys. Walaupun pecah bisa senyum ya, guys ya. Luar biasa nih Titan TV Man Upgrade ya. Terus langsung aja. Aduh katanya, aduh datang juga lagi tuh si Titan Clockman. Gila. Tampilannya harusnya kayak gini sih. Menurut gue kayak gini, guys ya. Ini keren. Tapi kayak ada yang kurang, guys. Gak mungkin Bang Dom Studio upgrade-nya cuma kayak gini doang sih. Terlalu simple, guys. Cuma ditambahin, kayaknya cuma tambah jam belakang yang gede itu sama senjata doang gak sih, guys? Ya, coba kalian bantu komen di bawah juga, guys ya. Terus langsung dikasih jari tengah, guys ya. Langsung marah tuh. Set. Itu waktunya berarti jadi lambat ya, guys. Oh iya, waktunya kayak diperlambat gitu. Terus baru dipercepat lagi waktunya, guys. Set. Wow, udah kayak ini, guys. Teleport Dragon Ball dia, guys. Pukulan One Piece dong. Dobu, 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 dobu. Gomu, gomu, gomu. Terus ditonjok, guys ya. Sampai matahari, guys. Itu, ini aneh sih. Ya namanya ini cuman video apa ya, video lucu-lucuan ya, guys ya, bisa dibilang ya. Kalian no, abis nonton ini jangan berpikir nanti di official episode Counter Titan bakal selemah ini ya. Enggak ya, guys ya, enggak bakal selemah ini, gue yakin, guys. Counter Titan tuh bisa dibilang Titan terkuatnya lah, Titan terkuat saat ini, guys ya. Mungkin yang ter sama Titan Clockman setara. Cuma kalian jangan berharap bakal selemah ini dan ditonjok kayak gitu langsung easy win, gak mungkin, guys ya. Bakal ada perlawanan yang sengit dari si Counter Titan, teman-teman. Jadi gak mungkin seperti di video ini, oke? Okay? Ditonjok mental ke matahari, guys ya. Nah, yang ini gue masih bingung, guys. Oh. Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kayaknya ya, guys ya, kayaknya nih tebakan gue ya, yang untuk bloopers yang ini. Jadi kan yang harusnya dieksekusi itu si Titan TV Man Upgrade. Cuman si Counter Titan di sini keluar dari jalan ceritanya, guys. Jadi yang mau dieksekusi itu malah si Titan Kameramen kayaknya sih, guys ya. Makanya dia bilang, "Duh, langsung. Eh itu bukan gua. Gimana sih lu?" katanya. "Ah, udahlah capek," katanya. Harusnya kayak gitu, guys ya. Kalian setuju nggak sama teori gua, guys? Kira-kira, guys. Jadi bloopers itu kayaknya sih benar-benar salah ya, guys ya. Salah eksekusi bisa dibilang lah, guys. Soalnya pedangnya itu ngarah ke si Titan Kameramen Upgrade nih, guys. "Mana sih lu," katanya. Terus dia langsung
cabut. Udahlah katanya capek. Oke aja teman-teman ya, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan yang udah spam komentar juga ya, makasih guys ya. Jadi gue bacain di Discord, di kolom komentar gue, di notifikasi gue. Rata-rata komennya, "Bang, reaction Skibidi Toilet Multiverse episode 030 leak plus bloopers dari channelnya Bang Dom Studio di Shorts." Oke, setelah gue cek ternyata benar ada teman-teman. Thank you buat kalian semua yang selalu ngikutin gue soal konten-konten baru guys ya. Yo guys, sebelum kalian cabut juga pastikan tinggalkan dulu tombol like-nya. Kita tembusin 10.000 like ya teman-teman ya. Karena di next episode menurut gue ini akan terjadi teman-teman. Jadi kita tunggu saja. Dan guys, Titan Clockman bakal lebih keren daripada ini. Gue jamin teman-teman. Harusnya bakal lebih keren jauh daripada ini teman-teman. Oke? Okay? Yo guys, gue Bang Kalian Final Gaming. Gue pamit. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. BTW ntar kemungkinan guys, gue siang atau sore kita akan live streaming teman-teman ya. Jadi pastikan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan live streaming gue teman-teman. Kita akan bermain game Troublemaker 2, oke? Okay? Final Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.